Salam sejahtera. Advent sangat berterima kasih kepada anda semua yang sudah bersama di channel ini, dan yang masih baru sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Usahlah berlagak sombong. Artis dan peminat ibaratkan umpama sih dan kuku, serta tidak boleh dipisahkan. Artis perlu menganggap peminat sebagai teman wanita yang perlu sentiasa dihargai. Masakan tidak, peminat adalah tunjang utama dan tulang belakang di sebalik populariti yang dikecapi mereka hari ini. Kedua-duanya saling memerlukan dan perlu bergantung antara satu sama lain. Seperti biasa, peminat mengharapkan artis pujaannya sentiasa melayani dan mendulukan mereka dalam apa jua situasi. Bagaimanapun, kadang-kadang berlaku juga insiden kurang enak membabitkan hubungan baik kedua-dua pihak. Sering kita mendengar cerita kurang manis mengenai sikap segelintir artis yang berlagak sombong kepada peminat apabila mereka sudah berada di puncak kejayaan. Tak kurang juga ada yang selebriti yang cabut lari ikut pintu belakang apabila ada peminat sudah menunggu untuk bergambar dengan mereka. Kadang-kadang penulis tertanya-tanya apakah yang bermain dalam pikiran artis ini sehingga begitu angkuh dengan peminat, sedangkan mereka ini tidak pernah jemu menyokong dan menjadi peguam bela apabila artis kesayangan terpelit kontroversi. Jadi, janganlah merungut atau berbuat-buat tidak nampak apabila peminat sudah menunggu untuk berlama, musrah dan melihat artis pujaan mereka depan mata. Baru-baru ini, penulis berpeluang bertemu dengan Siti Nordiana, Kai Bahar, Nabila Razali, Naim Daniel dan Amir Masdi dalam sebuah persembahan di salah satu universiti tempatan. Melihat gelagat mereka daripada jauh, penulis cukup kagum dengan cara mereka melayan peminat tanpa mengira penat dan waktu. Bayangkan daripada artis itu turun pentas, kemudian masuk ke bilik menunggu dan menuju ke kereta untuk pulang, mereka masih setia melayan peminat.